Nampak ya, masak macam ni rasa manis. Kita nak lihat isi kandungannya macam mana. Dulu berbiji tapi hari ini tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi dari Hana Niat Grow Farm. Okey, hari ini tak semena-mena ya, tak disangka kita nak buat video lah sedikit berkenaan dengan jambu madu. Dah mula masak, kita nak lihat lah dia dah tahap matang, dan kita hari ini pun tak sengaja, saya tengah meracun, tiba-tiba tengok jambu ni dah masak. Okey lah, kita lihat di sini ya, jambu dah hari ini lebih kurang 45 hari hingga 50 hari dia sudah masak. Alhamdulillah, tengok lah, inilah rupa jambunya yang dikata saya beli benih melalui FB ya. Macam inilah rupa bentuk ya. Ha, ni jambu ya. Kita nak petik lah benda ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ha, ini dia. Ha, nampak ya, masak macam ini rasa manis tanpa racun, tanpa ulat ya. Kita tengok lagi tangkai yang lain macam mana, ada yang mula dah gugur. Kita lihat sini lagi. Pun dah matang ya. 40 hingga 50 hari, 40 hari ini ukuran ini nampak ya, dah saya sentuh saja dia dah gugur. Tengok, kita nak lihat isi kandungannya macam mana. Dulu berbiji tapi hari ini tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nampak ya. Ha, rangup-rangup ya. Kita rasa dulu tanpa racun. Sungguh manis, memang manis. Manis, kemudian dia rangup. Ni lah jambu yang kita buat kajian. Padu, dulu pelik ya, dulu berbiji. Hari ini berubah, tak ada biji, padu. Padu ya, ni yang lain masih lagi hijau. Masih dalam sarung lagi. Yang sini pun masih lagi. Nah ni, kalau tengok hijau lah. Tu, tu dia. Ah, dah matang macam ni. Rupa, ni pun macam tu juga lah. Mukut gemuk, tengok ni. Haa, nampak. Dan dia lagi masih lagi mengeluarkan putik yang perlu dibungkus, nampak ni. Ah, ini perlu dibungkus. Nanti kalau bungkus, kita asingkan ini ada 3 cabang. Kita buka ya. Ini 2, 4, 6 cukup lah. Ini kita buang 1. Kita jangan ambil semua sebab dia besar. Okey. Itu keadaannya. Ha, inilah bentuk pokok, rupa pokok. Kalau kita berada di bawah ni cukup sejuk ya. Tengok daunnya pun lain macam. Tak sangka lah hari ini saya meracun keliling rumah ya. Tapi tengok buah dah macam masak. Saya tengok rupanya dah masak. Inilah rupanya ya. Alhamdulillah. Okay.